Ini kita hanya bikin 10 kilo karena limited edition. Itu perubahan pas hari. Heh, punggungnya lu kali ya tuh. Sama perut. Hai sahabat Quality Coffee. Kali ini saya bakal mengajarkan kalian cara penggunaan pelet Quality GoFish dan sekalian memberikan tahu kehebatan pelet Quality GoFish. Ini kita lagi packing buat ke Bandung ya? Hah? Yes. Buat ke Bandung. Udah, yuk kita ke sini. Melihat bahan-bahan pelet ya. Ini kita lagi mau bikin, karena banyak permintaan, kita mau bikin pelet Extreme Plus ya. Bi, udah dibikin belum itu udangnya? Ini udang. Ikannya mana ini? Ikannya mana? Nah, ini ikan tuna. Kalau dipanggang enak, Kak. Ini kita hanya bikin 10 kilo karena limited edition. Wow. Jadi ini contoh-contoh pelet KGF. Ini Super Extreme Plus buat menaikkan jambul. Ini Super Extreme buat menaikkan punggung. Dan ini Extreme buat menaikkan perut. Ini sih udah all include ya, buat punggung sama kepala juga bisa semuanya. Sangat bagus itu pelet. Makanya harganya lebih mahal, Rp350.000. Ini bahan dasarnya JPD, sorry. Lagi mau buat apa, Beb? Nah, istri saya lagi mau bikin telur. Ini telur nih, mau bikin telur kukus nih. Istri gue yang masak ya, Beb ya? Hanya kamu doang yang tahu rahasianya ya. Give me 5 dulu dong, cepet. Masa sel aja give me 5 mau lu gak mau. Ya, pintar. Ya, nah, ini pelet dasarnya juga nih. Ini pelet dasar buat mie Juho. Jadi gini, kalian kalau grooming ikan kan kalian bisa ngeliat. Kalau ikannya masih manjang, boleh pakai pelet Super Extreme dicampur dengan pelet Extreme. Perbandingnya 4 hari dan 3 hari. Kalau mau dicampur juga bisa. Kalau kalian repot 4 hari, 3 hari kayak gitu, kalian gabung aja peletnya. Itu juga bisa. Tapi kalau jambulnya masih kecil, kalian boleh pakai pelet Super Extreme Plus. Tapi tidak bisa secara instan ya. Tapi saya berani bilang pelet saya dalam 2 minggu, kalian boleh video before dan after ya. Biasanya sih ada perubahan yang nyata biasanya. Bahkan kemarin customer kasih lihat ikan pasar aja, kepalanya bisa naik, badannya jadi lebih gede. Sampai kaget dia melihat pelet Quality GoFish. Ini kalau ada yang mau request, bisa pakai daging wagyu. Tuh. Gila, Pep. Gua aja manusia nggak makan kayak gini, lu. Buat ikan, sayang banget. Lebih sayang dari suami lu. Oke? Ada pertanyaan, Niko? Kira-kira ada customer Koko nggak yang kayak kasih review gitu? Ada. Ada? Saya kemarin udah minta review dan foto video before after-nya. Bisa dilihat ya? Ya. Saya sendiri kan ada grooming yang 10 hari. Bisa dilihat. Itu aja makannya sehari 5 kali. Kadang-kadang lupa karena breedernya suka kabur-kaburan. Pengen gua tendang aja ke bulan. Quality GoFish emang perbedaannya nyata. Dari warna, semua customer saya kalau udah pakai pelet Quality GoFish biasanya bakal pakai terus. Terus saya kasih lihat, saya ada Ryukin. Saya bakal kasih ke Niko videonya. Oke, Pak. Siap. Itu perubahan pas hari. Hai, siap. Perutnya tuh ya, Pak? Hei, punggungnya lu gak lihat tuh. Sama perut. Kok lagi sekarang lagi ngapain?
Lagi kasih makan lu, enggak lihat gua bisa lempar 3 kali. Pakai pelet apa nih, Kok? Quality Goldfish lah. Kita lagi bikin konten Quality Goldfish, tanya lagi, lebay lu. Nih, lihat. Ini kan pertama ikan kurus nih. Sekarang udah bulat belum? Ini karena pakai pelet ekstrim nih yang depan lu nih. Hijaunya gini. Hah? Bulat enggak? Bulat. Tuh, lihat tuh yang oranye. Kepalanya kemarin botak tuh pas datang tuh. Ini. Nah, yang oranye, iya. Enggak, yang ini yang belakang. Yang gede, botak kak. Sekarang ada rambut nggak? Dikit kan? Oh, iya, benar. Wih. Ini ikannya Omsen nih, mau turun kelas senior. Nih. Nggak tuh bisa gemuk kan nih pas... Ah, sekarang kan kamu lihat, kalau dari Thailand kan nggak ada otot-otot yang bisa lihat dari video awal ya nih. Sekarang ototnya udah mulai kelihatan belum? Oh iya. Kak. Ada muscle, tuh. Atasnya ini apa? Iya. Wah. Ayo, apa lagi? Tanya. Cepat. Kok? Aku tuh bingung sama Korenza. Kok Korenza tuh berani banget kayak ngasih lihat gitu resep-resep rahasia peletnya gitu ke penonton-penonton Quality Goldfish. Kenapa sih, Kok? Karena saya review ini pelet udah 2 tahun. Saya pakai perwarna di Indonesia tidak bisa sebagus pakai perwarna Thailand. Kan emang tidak semua saya kasih tahu. Ada rahasianya ya, Kok ya? Bukan rahasia sih, cuma perwarna dari Thailand ya, saya beli di Thailand. Kali beli berapa kilo gitu ya, 5 kilo. Mahal, harga sampai 20 juta. Pantesan ya, ikannya jadi bagus-bagus kayak gini. Karena saya pernah pakai asap tantin. Kan ini setelah proses diaduk kan harus digoreng. Asap tantinnya itu bakal rusak kalau digoreng. Tapi saya temukan satu perwarna yang asak tantinnya hanya 3%, sisanya ada vitamin dan lain sebagainya lah, saya nggak tahu lah. Itu yang membuat ikannya tuh jadi bagus. Kuncinya sebenarnya rahasianya di perwarna. Itu kayak waktu datang tuh pertama kali, kurus, botak. Kamu lihat tuh sekarang, yang abu tuh. Rambutnya udah mulai numbuh belum? Udah, Kak. Ini tahun depan sudah bisa saya turutin. Lihat kemarin dulu, sini. Murut ya. Oh iya. Lihat nggak kepalanya, udah ada belum? Udah kok. Udah. Siapa yang depan lihat yang rancu kok? Itu otot atasnya, punggungnya, kebentuk banget. Rancu hitam atau rancu apa? Iya, rancu hitam. Wah, ini. Bukan yang kecil ya, itu yang kecil tuh, sono tuh. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and ajak teman-teman kalian buat ikut memfollow YouTube Quality Goldfish. Bye.